Materai 6.000, Bu. Oke, makasih. Jadi kita akan coba memulai membuat tesan pada mixer ini setelah pelepasan filter. Nah, di sini saya sudah melakukan pelepasan filter dan untuk akselerasinya sangat terasa. Saya hanya perlu gas sedikit dan mesin sudah mulai meraung. Maksud meraung di sini ya jadi lebih cepat dan lebih lincah dibandingkan dengan sebelumnya, dibandingkan dengan saat bawaan pabrik. Dan mungkin banyak sekali yang akan bertanya tentang bagaimana cara untuk bisa seperti ini. Ya, seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan, hanya dengan pelepasan filter kita sudah bisa mendapatkan tenaga dan akselerasi yang lincah seperti ini. Nah, dan sekarang ini lagi jalanan agak sepi karena wabah ini. Nah, di sini saya hanya perlu gas sedikit sudah mencapai 60-an km per jam. Dan tidak perlu gas terlalu besar karena tenaganya juga sudah lebih responsif dibandingkan dengan sebelumnya. Karena banyak sekali yang mengeluh, maka saya mencari cara supaya bisa mendapatkan akselerasi seperti ini. Tapi kalau untuk kecepatan atau tarikan masih tetap lebih bagus ya mid sebelumnya, karena perbedaan pada mesin dan juga pada bagian CVT. Tapi di poin plusnya pada motor ini memiliki redaman mesin yang lebih halus dibandingkan dengan mid yang sebelumnya, karena mid yang sebelumnya mesinnya cenderung kasar dan getarannya lumayan terasa. Jarang sekali bawa santai dengan motor ini, sering saya becek juga, jadi untuk konsumsinya ya lumayan juga karena sering saya gas full. Nah, bisa dilihat sekarang jalanan di Batam ini sangat sepi dan nggak terlalu banyak kendaraan, tidak begitu padat. Ada rencana mau di lockdown, cuma masih belum pasti dari pemerintahan. Di sini tanjakan masih loyo, masih nggak loyo ya, udah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, dibandingkan dengan sebelum ada pelepasan filter. Ketika kita pakai filter, tarikannya akan tertahan, dan di sini udah nggak.
seperti itu bisa saya rasakan setelah pelepasan filter. Terima kasih sudah menonton. See you.